back to my life channel. Hari ini gue mau ngajakin lo semua gimana caranya belajar beatbox yang sederhana dari ahlinya. Kalau gitu langsung aja kita undang Abi. Yo, yo. Wih, keren. Yo, jadi guys, kita hari ini bakalan belajar beatbox dasar dari Abi. Kalau gitu langsung aja perkenalan diri dulu, Bi. Halo guys, nama saya Abi Uzakan, biasa dipanggil Abi. Asal dari Sumatera Barat. Oke, wah, dari Sumatera Barat. Ada yang tahu Sumatera Barat itu di mana? Saya juga tidak tahu guys. Kalau gitu mari kita tanya Abi, di mana Abi Sumatera Barat itu? Sumatera Barat dekat Sumatera Selatan. Dekat Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Barat dekat Sumatera Selatan. Oke. Oke, Sumatera Barat dekat dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu. Enggak penting banget sih, guys. Kalau gitu langsung aja kita belajar nada dasar dari Abi. Gimana nih, Bi? Kalau misalkan kita mau belajar beatbox itu, awalnya kita harus bisa apa dulu? Awalnya kita harus bisa punya niat dulu. Oke, punya niat dulu buat belajar. Ingat, guys, yang pertama itu niat. Terus kalau gitu apa lagi, Bi? Terus kalau udah ada niat, ada rumus beatbox itu yang 3 buah rumus BTK. Oke, jadi BTK itu bunyi yang kalau B-nya kayak gini. Oke. Gitu ya, guys, ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Gitu ya, guys, ya. Seperti itu. Iya. Kalau T-nya itu kayaknya kayak bunyi enggak tahu ya. Kayak ini. Gimana tuh? Oh gitu. Cep acep. Kayak lu mau ngomong acep-acep tapi cepnya itu enggak ada. Jadi cara. Gitu. Oke, okay. Terus yang ketiga apa, Bi? Kalau K-nya tuh kayak bunyi snare. Oke. Okay. Nah, kurang lebih kayak gitu tadi, guys. Nada dasarnya. Sekarang kita mau ngapain, Bi? Kalau udah bisa BTK, kita bisa kolaborasikan beat-nya seperti ini. Kayak gimana tuh? Kalau gitu kita langsung dengerin aja Abi nyumbang satu lagu. Waduh. Dengan nada beatboxnya dia. Thank you, Abi. Kalau gitu, buat lo yang mau belajar beatbox, semoga ilmu ini bermanfaat. Bye-bye. Salam dari Sumatera Barat. Yo. Don't forget to like, subscribe, dan komen di link di bawah ya. Bye.